Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bi khair wa ba. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli tuan kuasa bagi Masjid Taman Selasih, ngurusi ahli tuan kuasa dan seluruh pimpinan masyarakat, alim ulama, para asatizah, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan peluang dan izin dipanjangkan umur kita sampai ke saat ini, alhamdulillah. Dan terus untuk kita menjadi seorang mukmin yang dikasihi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanda seorang itu dikasihi oleh Allah dan Rasulnya adalah orang itu akan sentiasa mengikuti perjalanan hidup kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda orang dikasihi oleh Allah Taala juga adalah orang ini diberikan ilmu oleh Allah Taala. Dan lebih-lebih lagi diamalkan ilmu tersebut. Ilmu saja tidak cukup kalau tidak diamalkan. Maka tanda orang tu dikasihi oleh Allah dan Rasul, orang ini akan diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan dunia ini kepada siapa yang dia suka dan siapa yang dia tak suka pun Allah boleh bagi. Dunia Allah akan bagi kepada orang yang dia suka, yang dia tak suka pun Allah bagi juga. Sebab tu kita tengok orang yang tidak beriman kepada Allah pun kadang-kadang kaya lebih daripada kita lagi. Ini dalil kata dunia. Nah, selagi mana orang tu ikhbal dengan dunia ataupun menghadap ke dunia, maka Allah akan bagi sekadar sejauh mana dia berusaha untuk dapatkan dunia tadi. Manakala ilmu, Allah Ta'ala tidak akan bagi melainkan kepada yang Allah kasih sahaja. Jadi dunia Allah bagi kepada yang kasih dan tak kasih, tapi ilmu Allah bagi kepada yang Allah kasih. Maka sebab tu kita kena rasa bangga, kita kena rasa cukuplah dengan apa yang Allah Ta'ala pilih kepada kita untuk duduk di dalam jalan ilmu ini. Maksudnya kalau kata datang guru, adanya majlis ilmu, maka kita akan iqbal, kita akan datang dan duduk dalam majlis tersebut. Itu pun sudah mencukupi untuk kita meletakkan bahawa moga-moga kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni insya-Allah kita nak tengok apa yang Nabi SAW tunjuk kepada kita daripada kitab yang saya baca ni, iaitu kitab Al-Hadyun Nabawi wal-Irsyadatu Al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila makarimil akhlaqi wa mahasinil adabis saniyah, yang dikarang oleh al-alimul allamah al-hafizul ummah al-imam al-syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala, syaikhu masyayikhina, guru kepada guru-guru kami. Jadi dia tulis dalam kitab ini beberapa petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat laksanakan. Apa yang kita nak kena buat? Nah, apa yang kita nak kena laksanakan? Dan antara yang saya pilih malam ni, yang kita pun sedia makruf dah. Tapi orang yang beriman, kalau kata dia menganggap bahawa dia ni sebagai penuntut ilmu sampai dia mati, maka kalau dia dengar ratusan kali, ribuan kali sekalipun tak ada masalah. Dia rasa macam kali pertama dia dengar. Kata al-Imam Zarnuji radhiyallahu anhu dalam Ta'limul Muta'allim fi tariqi ta'allum, kalaulah seorang penuntut ilmu tadi mendengar satu ilmu tadi dan diulang-ulang 1000 kali oleh gurunya,
pun dia menganggap macam dia dengar kali pertama, maka inilah murid yang sebenar. Ini penuntut ilmu yang sebenar. Tapi kebanyakan kita kalau dengar dua kali je, dia jadi boring dah. Betul tak? Dengar dua kali, ni dengar dah dulu. Orang lain pun dah cerita dah tu. Ni dalil kata ada takabur dalam hati. Nah, ada takabur, ada perasaan tinggi dalam hati kita. Lepas tu berkat tidak dapat. Nah, kita tengok ada tok-tok guru kita, habis matan jurumiah. Berkali-kali habis. Buka pondok dah, tok guru buka balik, mai duduk balik dengan tok guru. Tok guru kata, hang ni dah bukan sekat nak kena mengaji. Mengajar alfiah dah. Maksudnya dah baca kitab paling tinggi dalam ilmu nahu dan saraf. Dalam bahasa Arab. Tak, kerana dia datang tadi sebab untuk iltimas al-barakah. Maksud untuk datang ambil berkat dengan guru tersebut. Nampak tak? Ha, jadi kalau kata kita datang, kita dengar dan kemudian kita anggap macam, dah dengar dah kali kedua, ketiga dah dengar benda ni. Maka hilang berkat tersebut. Nampak tak? Ha, hilang berkat tadi daripada diri kita. Kerana tu, penuntut ilmu kena diajar adab. Nah, semua orang pada zaman lah ni, krisisnya krisis adab. Adabnya kurang. Kerana tu berkatnya tidak ada. Doktornya banyak lah. Banyak doktor, banyak profesor, banyak macam-macam dalam masyarakat kita lah ni. Pakat keluar, ambil pangkat macam-macam. Tapi bila duduk dalam masyarakat, masyarakat jadi pening dengan mereka. Nah, jadi pening dengan apa yang mereka ucap. Bukan bagi orang ni duduk dekat dengan Allah Ta'ala. Bukan bagi orang lagi hampir dengan Rasulullah. Bagi jauh lagi dengan Nabi SAW. Bimbang, takut ilmu yang dipelajari tersebut tidak diberkati oleh Allah Ta'ala. Buktinya, bila bercakap, orang lagi lari daripada Allah. Sepatutnya yang kamu dapat tadi, bawa orang kepada Allah. Dekatkan orang dengan Nabi SAW. Ini tidak. Lagi banyak pangkat kamu dapat, lagi jauh orang bila dengar kamu cakap daripada Allah dan Rasulullah SAW. Lagi kurang adab orang dengan para alim ulama, dengan para solihin. Ini berat. Ini krisis akhir zaman. Dan kita dah hadapi perkara tersebut. Jadi di sini Nabi SAW ajarkan adab kepada kita. Nah, dalam kitab ni dibincang tentang akhlak yang patut untuk kita bincangkan. Tuan-tuan, tak perlulah dalam majlis-majlis awam, majlis-majlis umum seperti ini dibincangkan perkara-perkara khilaf, perkara-perkara yang tak sepatutnya. Karena itu akan memeningkan umat. Nah, majlis bahasa-bahasa khilaf ini boleh cukup bincang dalam majlis ilmu. Maksudnya dalam majlis yang orang duduk dalam majlis tu ada keahlian, bersedia untuk menerima ilmu tersebut. Tapi kalau majlis al-wa'zu macam ni, macam malam ni, maksudnya menyampaikan peringatan, kata al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah, kalaulah seorang guru itu, seorang alim itu menyampaikan ilmu ketika mana wa'zunnya ataupun ketika peringatannya keluar daripada salah satu daripada apa yang dia sebut, iaitu apa dia? Berkenaan dengan mengingatkan kepada orang awam tentang nikmat Allah Ta'ala. Yang kedua, menyuruh untuk orang awam melakukan taat kepada Allah. Yang ketiga, tahzir ataupun berikan ancaman kepada orang-orang awam bahayanya kalau melakukan maksiat. Menyuruh melakukan yang taat, suruh tinggal benda maksiat. Kalaulah seorang alim dalam majlis awam keluar daripada tiga ni, maka dia itu sebenarnya bukan mengajak, bukan memberi petunjuk kepada masyarakat, tetapi dia telah membuat fitnah dalam masyarakat. Faham tuan-tuan? Ini penting ni. Kalam Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Ini sangat penting. Ini sebagai orang panggil apa? Jalan ataupun petunjuk kepada para wa'iz, kepada para penceramah pada zaman sekarang ni. Apa yang patut kamu bicarakan dalam majlis? Nampak tak? Bukan semua benda nak cerita. Cukuplah orang ni dianggap penipu. An yuhaddisa bikulli ma sami'. Nampak tak? Dia cerita semua benda yang dia dengar, nak cerita semua. Ha, ni cukup dah orang kata dia penipu. Lepas tu bila kita cerita semua benda yang kita dengar, akhirnya orang kata, mohong pak long ni, semua dia tahu. Nampak tak? Jadi bila kenapa orang kata macam tu? Kerana tak reti nak cerita apa. Semua benda dia nak cerita. Nampak tak? Maka Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, yang digelar Khutbud Da'wah Wal Irsyad, ataupun ketua ulama yang mana sangat alim dalam memberikan petunjuk kepada umat ini, yang wafat ratusan tahun yang lepas, 400-500 tahun yang lepas, dia kata kalau seorang penceramah pemberi peringatan kepada umat, tiga benda ini sepatutnya dia terang dalam majlis.
terang kepada umat tentang nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Yang kedua, suruh umat buat perkara-perkara taat kepada Allah dan Rasulullah. Yang ketiga, suruh tinggalkan maksiat. Cukup tiga ni. Nah. Dan jangan keluar daripada tiga ni. Maksudnya, kalau terkeluar sikit pun, dalam lagi, masih lagi dalam lingkungan menyuruh melakukan taat kepada Allah. Kalau dalam cerita-cerita panjang-panjang pun, dalam lingkungan suruh orang jauh daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau cerita panjang-panjang pun, masih dalam lingkungan ingatkan umat tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maka itu adalah penceramah yang terdidik. Maksudnya yang boleh menyampaikan kepada umat. Tapi kalau cerita semua benda sampai tak tahu apa, sampai umat bila balik daripada majlis dia, jadi berkelahi sama-sama kita. Bila balik daripada majlis dia, jadi pening dengan ilmu yang dia sampaikan. Maka pada waktu tersebut, sebenarnya dia bukan menyampaikan kebaikan tapi memberi fitnah dalam masyarakat. Baik tuan-tuan. Malam ni kita nak tengok tentang petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tentang memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang kecil, kanak-kanak kecil, orang-orang muda di kalangan kita, membesarkan orang-orang tua di kalangan kita dan meletakkan mengetahui tentang hak para alim ulama di kalangan kita. Ha, ini malam ni kita nak bincang yang tu. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah di kalangan kami, kata Nabi, seseorang yang tidak mengasihi anak-anak kecil ataupun pemuda-pemuda di kalangan mereka, dan wa yuwaqqir kabirana, dan mereka tidak membesarkan, meletakkan kedudukan yang benar, yang baik, yang betul kepada orang-orang yang besar di kalangan mereka. Wa ya'mur bil ma'ruf, menyuruh melakukan kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan juga melarang melakukan kemungkaran. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amrin radhiyallahu taala anhuma, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Apa maksud hadis ni? Sama saja lebih kurang, cuma bahasa dia lain sikit. Kata Nabi, tidaklah di kalangan kami yang tidak mengasihi yang kecil di kalangan mereka. Nah, yang muda di kalangan mereka. Dan tidak juga di kalangan kami orang yang tidak mengetahui kemuliaan orang tua-tua di kalangan mereka. Hadis yang lain daripada Sayyidina Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna," wa fi riwayatin, "Laisa min ummati." Nabi kata ada riwayat yang sebut "Laisa minna," bukan di kalangan kami. Ada yang riwayat Nabi sebut "Laisa min ummati," bukan di kalangan umatku, kata Nabi. Bahaya tuan-tuan. Kalau Nabi tidak mengaku dia ni umat, berat. Nah, kalau kata Nabi tak mengaku kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, berat sungguhlah. Kita nak mengaku duduk bawah siapa lagi? Kalau bukan di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ni Nabi tak mengaku umat ni. "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana." Seseorang yang tidak membesarkan, tidak memuliakan orang tua-tua di kalangan mereka. Kabir di sini makna dia banyak tuan-tuan. Ada maksud kabir dengan maksud tua umur. Ada juga kabir dengan maksud tuanya pangkat kedudukan. Walaupun dia muda tapi dia besar kedudukan dia. Tengok perkataan Nabi ringkas tapi boleh digunakan dengan banyak makna. Kabir juga dengan makna kabir fil ilm. Besarnya pada ilmu walaupun umurnya muda pun kabir juga. Maka semua kedudukan tu perlu diraikan. Tak boleh diabaikan salah satu daripada perkara tersebut. Wa yarham saghirana, dan bukan di kalangan umatku, kata Nabi, yang tidak mengasihi anak-anak kecil di kalangan mereka, orang-orang muda di kalangan mereka. Wa ya'rif li'alimina haqqah, dan tidak juga di kalangan umatku orang yang tidak mengetahui kedudukan hak bagi seorang alim di kalangan mereka. Masya-Allah. Nampak tak? Ini hadis-hadis yang kita baca ni adalah hadis yang menunjukkan wajibnya kita meraikan hak tertentu kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud setiap umat Nabi ni ada hak dia masing-masing.
Orang muda kena dikasihi. Orang muda pula dengan orang tua, dia kena hormat orang tua. Nah, ataupun orang yang di bawah kedudukan daripada orang yang tinggi tadi perlu hormat kepada orang yang lebih tinggi kedudukan daripada dia. Dan ini adalah sunnatullah. Setiap kita ni ada kedudukan dia masing-masing. Ada orang zaman lah dia nak buat bagi sama rata semua. Nah, dia bagi sama rata. Dia kata kita kena sama ratakan hak. Oh, mana boleh sama rata hak tuan-tuan? Duduk dalam rumah pun ayah dia ada ketua dia. Nah, mak jadi timbalan dia. Anak-anak jadi anak-anak. Kalau sama rata hak, anak jadi pak juga dalam rumah waktu tu. Anak boleh arah ke pak, pak pun kena buat macam anak suruh. Betul tak tuan-tuan? Awak serius semua malam ni? Nah. Ha. Awak senyum sikit. Semua macam nak terkam saya ya. Nah. Baik. Ha, cuba nampak lah. Dan kata Nabi SAW, bila Nabi kata laisa minna, bukan di kalangan kami. Oh, ini berat. Ini adalah tahzir kabir ataupun satu ancaman besar daripada Nabi SAW. Bila Nabi tidak mengaku dia di kalangan Nabi SAW, maksudnya dia bukan di kalangan orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Malah lebih berat, ada riwayat kata laisa min ummati. Maksud Nabi menafikan terus dia ni daripada umat Nabi SAW. Tuan-tuan, orang yang bukan Islam pun umat Nabi juga. Orang bukan Islam, dia umat Nabi juga. Umat ni ada dua kan, kita dah banyak kali sebut. Ummatul da'wah, ummatul ijabah. Ada umat yang disebut ummatul da'wah. Ummatul da'wah ni siapa dia? Yang masih tidak memeluk agama Allah Ta'ala. Yang tak perlu Islam lagi. Orang Cina, orang India yang masih tak perlu Islam, mereka ni ummatul da'wah. Maksudnya umat Nabi juga, tapi yang masih lagi perlu didakwahkan. Boleh. Yang kedua ummatul ijabah, yakni yang telah menerima dakwah kita. Nampak tak? Jadi dua ni umat Nabi. Maksudnya keseluruhan umat daripada zaman Nabi Allah Adam AS sampailah ke akhir zaman nanti, sampai ke kiamat nanti ni, semua adalah umat Nabi SAW. Semua adalah umat Nabi kita Muhammad SAW. Sebab tu Nabi Muhammad digelar Nabiul Anbiya. Gelaran Allah Ta'ala kepada Nabi, Nabiul Anbiya. Kenapa? Kerana para Nabi juga adalah umat Nabi SAW. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran yang cukup banyak menerangkan tentang perjanjian para Nabi, kalaulah Allah Ta'ala mengutuskan Rasulullah pada zaman mereka, maka mereka akan duduk di bawah Nabi SAW. Nampak tak? Mereka akan membantu Nabi SAW. Mereka akan ta'yid Nabi, bai'ah dengan Nabi SAW. Ha, ini perjanjian para Nabi dan Rasul yang terdahulu sebelum daripada Rasulullah. Maka karena itu digelar Nabi dengan gelaran Nabiul Anbiya, Nabi kepada para Nabi. Ha, jangan main-main. Tiba-tiba ada hadis yang Nabi kata laisa minna, bukan di kalangan kami, laisa min ummati. Nabi tolak terus keluar daripada umat. Hanya perkara yang kita nampak kecilnya, hanya kerana kita tidak hormat dengan orang yang tua daripada kita, kita tidak letakkan seorang tu pada kedudukan yang sepatutnya, dan kemudian kita tidak sayang dengan kanak-kanak kecil, dengan anak-anak muda kita, tak pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Nah, dan juga tidak meletakkan hak seorang alim tu di tempat yang sepatutnya. Maka yang tu terus dikeluarkan oleh Nabi daripada kedudukan umat. Allahu Akbar. Jadi sepatutnya kena ambil berat. Kalau kita baca hadis, baca saja, tengok, kita rasa macam biasa. Nah, tapi bila perkataan laisa minna, bila para ulama kita tengok macam Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah, dia bagi tanbih ataupun peringatan besar kepada umat bahawa ini sangat bahaya kalau kata diabaikan. Nampak tak? Berapa ramai di kalangan kita, kadang-kadang bila tengok anak-anak kecil, kita rasa sinis dengan anak tersebut. Contohnya lah kalau budak dalam masjid duk berlari-lari, nah, kita nak marah, betul tak? Bising budak ni. Lepas tu kita nak marah dekat dia. Nak marah-marah kali dengan pak dia, dengan mak dia kali. Nah. Jadi kita pandang dengan pandangan macam tu. Dia budak kecil. Budak kecil sepatutnya kita kena kasih dengan dia. Kurang-kurang dia lari di masjid. Nampak tak? Kalau dia besar dia lari di disko, mampu kita. Dan ni dia lari di masjid. Alhamdulillah. Orangnya kita kata, moga-moga budak-budak ni nanti akan besar nanti, mereka tahu duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu guru kami yang mulia Syekh Ali Jumaah, hafizahullahu ta'ala, Mufti Mesir yang dulu, Syekh Ali kata apabila dalam majlis Syekh Ali, anak-anak kecil duk main kot belakang, bising. Maka orang tua-tua pakat tepuk meja. Buat yang tu. Tepuk meja pula dah. Tepuk ni lah. Tepuk apa? Tepuk lantai. Syekh duk mengajak ke depan. Yang mengajak ni mufti.
Jadi bila syekh duduk tengah duduk mengajar, budak-budak duduk bising kat belakang. Jadi anak-anak ayah-ayah belakang depan-depan ni, orang tua-tua depan pakat duduk ketuk ni. Ketuk lantai. Tepuk lantai ramai-ramai nak bagi budak-budak ni jangan duduk bising. Kata Syekh Ali, sibu. Sibu. Sibu tu maksudnya bukan sibu di Sabah, Sarawak tu. Sibu maksudnya biarkan. Nah, sibu. Biarkan, kata Syekh. Biarkan budak-budak tu dengan keadaan dia. Karena dia budak-budak. Syekh kata. Nah. Dan biarkan dari nanti budak-budak ini nanti bila dia besar, dia akan ingat balik suasana ini. Nampak tak? Dia akan ingat balik. Dulu pernah ada syekh di depan, mak ayahku duduk dalam masjid, duduk menghadap ke syekh tersebut dan dengar syekh tu mengajar. Nah, budak-budak ni dia lari saja aja, tapi dalam otak dia duduk simpan ni maklumat yang dia dapat. Sebab tu bila nampak ada orang marah dengan dia, dia akan simpan lama dalam otak dia. Ini tempat yang menakutkan. Nampak tak? Kerana ramai gergasi-gergasi monster ataupun monster, nah, geng-geng yang ganah-ganah yang duduk di tempat ni kerana dia duduk marah dia. Nampak lari sikit, jeringai terus. Misal kalau bercabang, ni cacok misal-misal nak marah kat budak-budak. Takut budak-budak ni. Maka dengan sebab dia letak dalam otak dia, ini tempat menakutkan, maka dia akan cari tempat yang orang tak marah dia. Faham tak? Tapi mak ayah kena pesan lah. Kena pesan lah. Janganlah sampai tak pesan langsung. Dia pergi pula kat masjid. Lari. Lari. No? Suruh budak-budak tu lari. Memang. Itu memang nak kena kepak dulu lah kan. Dah mak ayah pesan lah. Tapi dah budak-budak. Dia jumpa kawan-kawan dia. Dia lari. Nak buat macam mana? Yang peliknya tuan-tuan. Kalau pak tu yang lari. Itu yang pelik. Anak-anak duk lari dalam masjid. Pak tak ada. Duk berlari kat pasar malam. Yang tu pelik lah. Jadi kalau kata jadi macam tu depan kita, jangan dilarang. Jangan, maksudnya jangan dimarah budak tersebut. Bagi dengan cara yang baik. Saya dengar ada satu masjid di mana, saya tak tahu, tak ingat dah. Bila saya cerita macam ni, dia bagi tahu dekat kita, dia kata, "Ustaz, alhamdulillah yang ustaz cerita tadi, dia tok siap masjid." Nah, dia tok siap. Selalu tok siap yang garang ni. Nah, selalunya lah, tak tahu lah masjid Taman Selasih ni, depa kata tok siap bagus. Nah. Tok siap garang jenis nak meneringai kat budak-budak ni, tok siap lah. Tapi bukan masjid ni lah, tuan-tuan lah. Masjid lain. Jadi masjid tu yang saya pergi, dia kata dia layan budak-budak ni dengan baik. Dia bawa main coklat siap dah. Umai gula-gula, coklat apa semua ni, bawa main siap dah. Dia bawa budak-budak lari, dia panggil. Nak ambil coklat, duduk diam lah, jangan lari. Tak boleh, dia jatuh, licin. Nampak? Budak-budak tu syok main masjid dapat coklat. Lagi seronok ni tuan-tuan, bagi duit tabung masjid terus. Ingat? Sekarang orang seringgit, suruh duduk senyap. Ni. Tok guru duduk mengajak kat depan. Kan bagus macam tu. Bagi semangat untuk budak tu main. Ha? Tu kira rasuah ke tu? Tak. Nah, tu bukan rasuah. Tu orang panggil hadiah untuk nak bagi semangat kepada dia untuk nak bagi dia dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang cara tu lah kita nak kena perbetul itu. Macam mana cara untuk kita dekatkan mereka dan juga nak bagi akhlak mereka tadi terdidik dengan baik. Itu saja. Baik. Boleh tak? Dan juga apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya Nabi kata apa tadi? Berkenaan dengan kita meletakkan kedudukan orang-orang yang tua di kalangan kita ni pada tempat dia. Maksudnya kita memuliakan orang tua-tua di kalangan kita. Karena tu Nabi SAW sebut tentang orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang tua di kalangan mereka, sehingga disebutkan mereka ni di kalangan munafik, kata Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, riwayat daripada Ali Imam At-Tabarani radiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Abi Umamah radiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, thalathun la yastakifu bihim illa munafiq, zu shaybati fil Islam, kata Nabi, wa zul ilmi wa imami muqsid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga kelompok ini tidak akan direndah-rendahkan oleh seseorang melainkan orang ni munafiq. Maksud ada tiga kelompok manusia dalam dunia ni. Ketiga kelompok ni hanya munafik sahaja yang akan merendah-rendahkan tiga ni. Siapa dia? Yang pertama, zu syaibati fil Islam. Maksudnya orang tua-tua yang telah beruban di dalam Islam. Maksudnya orang tua-tua lah. Nak abad kata zu syaibah tu sebab itu ghalib bagi orang tua ada uban. Ada juga orang tua-tua tak ada uban, tak apa lah. Yang penting Nabi nak habaq ni kata ini aglabiyah ataupun ghalibnya. Kebiasaannya bagi orang tua-tua ada uban. Maka orang yang tidak menghormati yang ada uban ni ataupun orang tua-tua ni
hanya munafik saja. Sebab tu kita kena hormat dengan orang tua tu. Ya, walaupun mereka mungkin kurang ilmu daripada kita, tapi dia lebih pengalaman daripada kita dan dia lebih umur daripada kita. Maka kena hormat. Nampak tak? Kena hormat, kena muliakan mereka. Zul ilmi. Juga tidak ada orang yang benci dengan orang alim melainkan dia ni munafik. Orang munafik saja meluat dengan orang alim ni. Ha? Tak mana ada orang alim tadi tu dia nak dengki. Ada juga jenis tu. Ha? Dia tak boleh tengok orang alim. Tengok tok guru ya, dia rasa macam nak ish. Tak apa nak suka dengan ulama-ulama. Ada orang yang macam tu tuan-tuan. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat tersebut. Amin. Dan yang ketiga, Imam Muqsit. Ataupun apa dia? Imam Muqsit ni apa dia? Pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil, kalau kata tidak dikasihi oleh seseorang ni, orang ni hanya munafik saya yang tak kasih dengan pemimpin yang adil. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok dengan sejarah para sahabat Nabi SAW, Ridwanullah alaihim ajma'in yang terdahulu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, nah, Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam, cucu Nabi kita Muhammad, itu khalifah yang kelima. Ramai orang silap. Depa kata khalifah kelima Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tak. Yang kelima adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Dia jadi 6 bulan. Sebab tu bila Nabi kata dalam hadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pemerintahan Khulafa ar-Rashidin, al-Mahdiyin, maksudnya yang diberi petunjuk, khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah, itu berlalu 31 tahun, kata Nabi. Nabi sebut dengan jelas 31 tahun. Bila dilihat balik dengan sejarah, tuan-tuan, kira-kira balik, Sayyidina Abu Bakar memerintah lebih kurang 2 tahun. 2 tahun lebih sikit. Sayyidina Umar memerintah 10 tahun. Sayyidina Uthman 12 tahun. Nampaklah, cuba tambah tengok. 12 campur 10 campur 2. 24. Betul tak? Sayyidina Ali 5 tahun. Nah. 5 tahun 6 bulan. Dia perintah 5 tahun 6 bulan. Jadi berapa tahun tuan-tuan? 30 kan? 29 6 bulan. Oh, minta maaf. 31. Saya minta maaf. Dia 6 tahun 6 bulan. 6 tahun 6 bulan. Dan 6 bulan lagi, siapa dia yang perintah? Sayyidina Hasan bin Ali. Cukup 31 tahun. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Ini mukjizat Nabi SAW. Dan menunjukkan bahawa Sayyidina Hasan bin Ali termasuk di dalam kelompok Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin min Ba'di. Dan selepas itu kata Nabi baru akan diperintahkan oleh Malikun Adud dipanggil. Malikun Adud maksudnya pemerintah yang akan mewarisi dengan kekeluargaan mereka. Maka naiklah Khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan sampailah tamat Utsmaniyah pada tahun 1924. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesemua para sahabat Nabi ini, nah, kesemua para sahabat Nabi yang kita sebutkan nama mereka tadi ini adalah Imam Muqsit. Atau disebut oleh Nabi, mereka ini adalah orang-orang yang mulia. Nah, yang disebut Khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyin min ba'di, kata Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Kesemua mereka macam mana? Apa ni, orang panggil apa? Layanan umat kepada para sahabat ini. Yang menghormati mereka itu adalah di kalangan mukminin. Tapi yang lawan dengan mereka, kebanyakannya munafikin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditentang oleh orang-orang yang murtad pada zaman dia. Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang diagungkan oleh Syiah. Nah, dan ini munafik yang cukup besar. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh oleh puak Khawarij, dipancung daripada belakang ketika sedang baca Quran dalam biliknya, sehingga digelar Syahidud Dar, yang syahid di dalam biliknya. Sayyidina Ali ditetak kepalanya ketika datang sembahyang subuh oleh 3 orang Khawarij yang mana benci dengan para sahabat Nabi, dan semua mereka ni munafik. Nampaklah, benci dengan pemerintah, pemimpin-pemimpin yang adil. Sayyidina Hasan diracun oleh isterinya sendiri yang dibayar oleh Yazid ibn Muawiyah, anak kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nampak tak? Anaknya Yazid telah bayar duit kepada isteri Sayyidina Hasan untuk meracuni Sayyidina Hasan.
Nampaknya, dan dia janji pula dengan isteri Sayyidina Hasan untuk dia kahwin dengan isteri Sayyidina Hasan kalau Sayyidina Hasan mati. Dia buh racun dalam makanan. Sayyidina Hasan makan dan wafat Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu wa alaihi salam. Kemudian perempuan ni pergi jumpa dengan Yazid. Kata, dulu kamu janji kamu nak bagi kepada aku berapa imbuhan sebabkan aku bunuh Hasan, dan sekarang aku dah bunuh dia dan kamu janji juga nak kahwin dengan aku. Yazid kata apa? Yazid gelak. Dia kata, belahlah wahai perempuan jahat. Kalau Sayyidina Hasan yang baik macam tu pun hang boleh bunuh, aku ni tak selamat sampai mampus. Bila-bila masa saja hang boleh racun aku, dia kata. Kalau yang baik macam tu pun hang boleh bunuh, cucu Nabi SAW, hang boleh racun dia hanya dengan imbuhan dunia yang aku janji kepada hang yang tak tentu hang dapat ke tak, pun hang bunuh. Apatah lagi aku ni, dia kata. Lebih-lebih lagi kamu akan bunuh. Belah, dia kata. Suruh halau terus. Dia dihalaunya perempuan tadi. Nah, ini orang panggil orang-orang yang jahat. Nampak tak? Ini orang-orang yang munafik. Orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Jadi banyak hadis-hadis yang terang tentang fadilat ulama, fadilat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu itu beberapa darjat. Jadi orang yang beriman dengan yang berilmu, dia ada darjat dia, tetapi orang yang berilmu ini lebih tinggi darjatnya lagi. Jadi bermaksud yang mengangkat orang-orang alim ini adalah Allah. Nah, jadi kita sebagai umat tidak perlulah kita nak rasa dengki dengan orang alim. Kalau orang kasih dengan orang alim, bermakna itu mereka telah melaksanakan tuntutan yang Allah Ta'ala sebut. Nah, sehingga disebut oleh Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqah, yang tidak mengetahui kedudukan alim di kalangan mereka. Nampak tak? Jadi kena reti, kena tahu kedudukan orang-orang alim di kalangan kita. Sebab tu jangan abaikan orang-orang alim di kalangan kita yang mengajarkan Al-Quranul Karim di kalangan kita. Jangan diabaikan mereka. Guru-guru kita yang mengajarkan kita, jangan diabaikan mereka. Tuan-tuan, para ulama mengatakan kalau seseorang tadi telah menderhakai ibu dan ayahnya, itu masih boleh lagi dia memohon ampun kepada ibu dan ayah. Tapi kalau dia menderhakai gurunya, maka tidak ada lagi jalan untuk dia selain daripada dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan tidak tentu Allah Ta'ala terima ataupun tidak taubat dia tadi. Dia bahaya, tuan-tuan. Nah, ini hak guru ni sangat besar. Jadi kena jaga elok-elok. Dan kemudian orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang alim, ulama ini, Allah Ta'ala beri kemuliaan yang cukup besar. Nah, yang saya tahu tuan-tuan selalu dengar dah cerita-cerita tentang fadilat orang alim, fadilat ilmu dan sebagainya. Cuma kita ulang-ulang kali, banyak kali sikit benda-benda macam ni, kerana nak bagi lekat dalam hati kita sungguh-sungguh. Nah, dan kita mohon doa kepada Allah Ta'ala, moga dalam zuriat kita ni ada seorang yang akan jadi alim, yang keluar dalam masyarakat. Amin. Macam mana kata dia, kata ulama, Imam Zarnuji kata, kalau kata ada orang alim yang datang di tempat kita, kalau ada faqih yang datang di tempat kita, santuni dia. Santuni alim tersebut, insyaAllah kalau kita tidak jadi alim, mungkin anak kita akan jadi alim. Kalau anak kita tak jadi alim, mungkin cucu kita akan jadi alim. Kalau cucu kita tidak alim, kemungkinan nanti cicit kita akan alim. Tapi maksudnya, hasilnya kata Imam, akan ada seorang juga di keturunan kita tu akan jadi alim, insyaAllah. Yang penting santuni dia, layani dia. Al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Al-Basbusi, kalau tak silap saya namanya begitu. Sebab dia jual manisan. Nah, Basbusah ni adalah manisan, nama manisan di Mesir. Manis nak mampus kalau makan tu, kalau jenis kencing manis pakai gul tu, lepas tu manis sungguh dia punya manisan. Tapi sedap tu, tapi makan sekali-sekala boleh lah. Bubuh 2-3 keping dalam mulut, kerasa sedap lah. Sebab dia melenjar dia punya ayak, ayak gula dia tu, ataupun madu yang dia letak tu. Selalunya waktu musim maulid, mereka akan buat manisan ni. Dan dalam majlis-majlis maulid akan diedarkan manisan tersebut untuk orang makan. Imam ni, ada dua orang anak dia jadi alim. Alim besar dalam zaman dia. Maka orang tanya kepada si anak yang alim dua orang ni, apakah rahsia kamu jadi alim? Nah, maksud dia, apa rahsia kamu jadi alim? Maka kata dua orang alim ini, ini adalah berkat ayahku, nah, yang sentiasa menyantuni ulama yang datang di tempat kami satu ketika dulu.
ayah aku ni dia jual basbusah. Nah, dia jual basbusah ni manisan tersebut di kedai. Jadi kalau ada orang alim datang, dia akan bungkus basbusah ni. Dia duit tak ada, maka dia akan bungkus hadiah tersebut, dia akan bagi manisan tadi kepada para guru yang datang. Dan kemudian bila bagi, dia kata doakan anak saya moga jadi alim. Maka berkat ulama-ulama yang mendoakan tersebut jadi alim anak-anak dia. Nah, jadi nur pada zaman dia tersebut. Dia kata ni berkat ayah aku yang menyantuni ulama yang datang di tempat kami satu ketika dulu. Ha, kita pun kena macam tu tuan-tuan. Nah. Kena macam tu. Kenapa? Kerana orang alim, kalau kata ada dalam keluarga kita ni hafiz Al-Quran, seorang yang menghafal Al-Quran, kalau ada seorang di kalangan keluarga kita ni yang alim pula, maka semua ni akan memberi syafaat kepada keluarga dia di akhirat nanti. Seorang hafiz boleh bagi syafaat kepada keluarga dia 70 orang. Kita satu keluarga ada 10 orang ya. 15 orang, 20 orang kalau banyak pun. Lebih banyak pun 40 orang. Bini 4 orang, seorang 10. 40 orang, anak bini sekali apa semua. Lebih 30 lagi tuan-tuan. Maksudnya adik-beradik tu pakat dah, sedia dah nak pegang jubah dia. Tarik masuk syurga. Kalau kata si anak tadi beramal dengan Al-Quranul Karim, dia hafal Quran dan dia beramal dengan Quran. Nampak tak? Betul lagi kalau lahir seorang lagi pula jadi alim. Nah, dalam masyarakat, dalam umat, membimbing umat ni kepada Allah Ta'ala, maka 70 orang lagi akan ditarik. Itu dia. Tak seronok kita kalau kata keluarga kita macam tu. Dah kita kata kita ni tak ada apa, moga-moga tumpang berkat orang lain je lah. Jadi sebab tu kita kena raikan adab. Waktu hidup ni, adab ni cukup-cukup kena jaga. Cukup-cukup kena ambil perhatian. Nampak tak? Baik. Orang alim disebut dalam hadis, hadis yang cukup panjang kita semua sedia makruf, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Orang yang berjalan menuju kepada ilmu ataupun datang untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperjalankan jalannya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan, menghamparkan sayap mereka nah, kerana redha dengan penuntut-penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fi jawfil ma. Dan sesungguhnya orang-orang alim ni akan dimohon ampun. Maksudnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan mohon ampun kepada orang alim. Orang yang mengajarkan muallimin nas al khair, maksudnya yang mengajar manusia dengan kebaikan ni, dimohon ampun oleh makhluk di langit, dimohon ampun oleh makhluk di bumi. Juga dimohon ampun oleh al hitani fil ma, ikan-ikan di lautan. Kenapa ikan pun disebut? Nampak tak? Ada riwayat yang lain, hatta namlah, sehingga akan semut-semut juga akan memohon ampun kepadanya. Kenapa sebut macam tu tuan-tuan? Karena ulama kata, kalaulah seorang alim ni mengajarkan akhlak dan adab kepada masyarakat, maka masyarakat tu akan berakhlak termasuk dengan ikan. Termasuk dengan binatang pun dia akan berakhlak. Nampak tak? Nabi sebut hadis banyak tentang cara berakhlak dengan binatang. Nah, sehingga kan Nabi SAW pernah satu hari keluar dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dalam satu permusafiran. Maka para sahabat kata, fara'ayna hummarah, hummaratan. Nah, hummaratan, hummaratan ni burung macam burung ciak, lebih kecil sikit, lebih kurang burung ciak lah. Burung ni ada dua anak. Nah, dia ada dua ekor anak dia. Sahabat Nabi bila tengok dua ekor anak ni, ambil dua ekor anak tadi. Burung ni, hak kecil ni, dia duduk di atas sarang dia, duduk kepok sayap dia tadi. Marah orang ambil anak dia. Maka Nabi datang pada waktu tersebut. Bila Nabi datang, Nabi SAW kata, man faji'a hadhihi biwaladaiha. Siapa yang mengganggu dia dengan sebab ambil anak dia? Maka para sahabat pun tunjuk kata, kami yang pergi ambil anak dia tadi. Kata Nabi, ruddu waladaiha ilaiha. Kembalikan anaknya kepada tempat dia balik. Jangan kamu ganggu tempat dia tadi. Ha, ni. Nabi ajak akhlak dengan binatang. Ada seorang ulama di Mesir namanya Sayyidi Yaqut Yaqutul Arsh. Sayyidi Yaqutul Arsh ni wali Allah Ta'ala. Katanya kalau dia azan, dengar sampai Arsh. Ha, ni Wahabi, jangan duk tanya saya. No? Ha, dia tanya pula macam mana, siapa tahu kita dengar sampai Arsh tu. Ha. Ayah puak ni pun. Ha? Baik. Dia anak tu tak lupa lah. Sayyidi Yaqutul Arsh ni, orangnya kulit hitam.
nak jadi ceritanya, maqam dia di Mesir, dekat dengan maqam Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi, Tok Guru Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Mereka sepengajian. Di Sayyidi Yaqutul Arsh, ni Khalifah Sayyidina Abu Abbas Al-Mursi. Dan dia juga adalah sahabat kepada Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah yang kita duk mengaji tu. Yang kalau Tok Guru duk mengajar Hikam tu, ini kawan dia. Sayyidi Yaqutul Arsh. Maqam dia berhampiran dengan maqam gurunya di Iskandariah, Mesir. Sayyidi Yaqutul Arsh ini tuan-tuan, dia datang daripada Habsyah. Nah, dia datang daripada Habsyah, orang kulit hitam. Masa dalam perjalanan nak mari tu, naik kapal dengan nak hoda kapal apa semualah. Bila sampai tengah laut, sebelum sampai ke Iskandariah di Mesir, berlaku ombak besar. Jadi kapal ni nak karam, hampir-hampir karam. Kemudian nak hoda kapal ni, dia dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalaulah selamat," dia bernazar terus waktu tu, "kalaulah kapal ni semua selamat, aku akan hadiahkan Yaqutul Arsh ini, Yaqut ini, kepada Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi Nuh di Iskandariah." Dia nazar macam tu. Tak lama kemudian reda balik. Elok perjalanan. Sampai-sampai di Iskandariah. Kan nazar boleh tukar dengan yang lebih baik. Dengar? Contohnya kita bernazar dengan sesuatu. Contoh saya bernazarlah kalau kata lega daripada sakit ni, saya nak sembelih kambing lah. Baru lega. Tengok duit dah lebih, beli lembu lah. Tukar lembu, boleh tak? Lagi baik lah lembu. Jangan teruk lagi lah. Saya kalau lega sembelih kambing, lega-lega, ish, pasal macam ni, ayam jadi kot. jangan buat gitu. Ayam tak boleh, sebab dia bawah pada kambing. Nampak tak? Dia kena atas pada kambing ataupun sama dengan kambing juga. Kalau kambing hak murah, ambil kambing yang mahal lagi. Kata pun kita tunjuk kambing ni nampak, tunjuk tak boleh lah, tunjuk kena buat tu lah. Tapi ni kalau kata kambing ni, kambing yang kita letak kata kambing kacang, orang panggil kambing kacang kat sini. Orang Melayu panggil kambing kacang juga lah. Kambing kacang, dia nak kambing bo. Bukan bo babi tu. Kambing bo lah. Panggil lah. Mampus bilah, apa pun. Tapi kambing tu besar lah. Contoh tadi senang dah, saja duk buat kacau. Baik. Jadi bila dia sampai di Iskandariah, dia tukar nazar tadi. Cepat sungguh orang. Habis dah waktu. Cukup lah untuk malam ni. Boleh tak? Nampak macam nak lagi tu. Kan? Sikit lagi kita sambung lah. Sikit. Apa dia tau? Sampai di Iskandariah. Dia tukar niat dia. Dia nazarkan. Sebelum ni dia nazar untuk bagi Yaqut. Yaqut ni orang kulit hitam. Walaupun dia baik tapi kulit hitam. Maka dia nak ganti dengan yang lebih cantik sikit. Kulit putih. Hak segak sikit lah. Nak bagi kepada Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Maka bila sampai kepada Sayyidi Abu Abbas Mursi, nak huda kapal ni pun serahkanlah hamba yang segak ni, yang putih, yang comel ni lah, kepada Sayyidi Abu Abbas Mursi sebagai khadam kepada Sayyidi Abu Abbas Mursi. Apa kata Sayyidi Abu Abbas Mursi? Dia kata, "Saya tidak mau yang ni. Saya nak yang kamu sebut dalam kapal hari tu." Tu dia. Sayyidi Abu Abbas Mursi duduk di Iskandariah, kan duduk di atas kapal kali dengan mereka. Dia nazar dengan diri dia aja. Dia dengan Allah Ta'ala aja. Tapi bila sampai dekat Sayyidi Abu Abbas Mursi, Abu Abbas Mursi kata, "Saya tak mau yang ni. Saya nak yang kamu niat dulu ni atas kapal. Hak kulit hitam tu yang saya nak." Weh, kok mana Imam Abu Abbas Mursi boleh tahu ni? Dia wali, tuan-tuan. Nak buat macam mana? Jangan duk tanya lah. Saya macam mana dia tahu? Mustahil. Zaman tu mana ada WhatsApp? Baik. Jadi bila sampai macam tu, dia kata, "Saya dah jual dah. Yaqutul Arsh, Yaqut itu saya dah jual dah kepada orang lain." Abu Abbas berkata, "Saya, kamu kena dapatkan yang tu balik. Saya nak yang tu balik." Maka terpaksa dibeli dengan dua kali ganda harga yang dia jual untuk ambil balik, dan dia bagi balik Yaqut kepada Sayyidi Abu Abbas Mursi. Sayyidi Abu Abbas Mursi sangat kasih dengan Yaqut. Nah, dibelanya Yaqut ini dengan cukup baik, seperti anak dia sendiri. Nampak tak? Dan dia menjadi khalifah Sayyidi Abu Abbas Mursi ketika mana selepas Sayyidi Abu Abbas Mursi wafat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak ceritanya apa dia ni? Nak ceritanya ni karamah Sayyidi Yaqutul Arsh. Satu hari sedang dia duduk, dia lebih suka duduk dengan fuqara. Fuqara ni maksudnya para sufiah, ulama-ulama sufi, orang-orang sufi pada zaman tersebut. Maksud dia tak suka duduk dengan orang-orang yang kaya-kaya, tak. Dia suka duduk dengan fuqara, orang-orang sufi yang dekat dengan Allah Ta'ala. Satu hari datang seekor burung, terbang main duduk atas bau dia. Kemudian burung ni duduk bercakap dengan dia. Maka dia pun duduk hangguk. Terus dia bangun.
Burung ni terbang balik, dia pun bangun. Bangun-bangun terus bersiap nak pergi ke Kaherah. Dulu tuan-tuan, Iskandariah nak pergi Kaherah ni makan masa berapa hari? Nah, 3 hari. Nah. 3 hari, 4 hari kalau sampai. Maka dia terus perjalanan dia pergi ke Kaherah. Sampai di Kaherah, dia terus pergi ke masjid Sayyidina Amr bin Al-As. Ini masjid yang antara masjid yang tertua di Afrika. Nah, yang didirikan oleh Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Sampai di masjid tersebut, dia panggil semua tok-tok bilai yang ada di masjid tersebut. Zaman dulu tok bilai ramai tuan-tuan sebab masjid besar. Bila masjid besar, tok bilai kalau seorang tak dengarlah orang luar. Maka tok bilai kena ramai. Dia masjid depa 4 segi dan dia ada menara ada 4. Tok bilai kena ada 4 juga. Tok bilai sana seorang, tok bilai sana seorang, sana seorang, hujung sana seorang. Seorang ni azan, orang ni pula azan, tapi bukanlah azan menyambut-nyambut. Allahu akbar, Allahu akbar. Patu sana pula. Allahu akbar, Allahu akbar. Sini, syahadu la ilaha illallah. Dah dia azan yang sama nah. Ni azan sampai habis, ni pun azan sampai habis, di sana pun azan sampai habis, sana pun azan sampai habis. Di antara 4 orang tok bilai yang naik ni, ada yang pernah naik sambil-sambil duk naik nak naik atas menara azan tadi ni. Nah. Nampak sarang burung. Dalam sarang burung tu ada telur. Dia ambil telur sarang burung tu dia pergi goreng. Ambil goreng makan kat dia. Burung ni sedih, lari pi ke Iskandariah. Terbang sampai Iskandariah pi jumpa Sayyidina Qutul Arsh untuk peringat kat puak ni jangan duk buat gitu lagi dekat anak-anak aku. Dia terus mari ke daripada Iskandariah mari ke Kaherah. Dia kumpul tok-tok bilai ni. Dia pun kenal lah Sayyidina Qutul Arsh, terkenal pada waktu tersebut dengan kewalian dia. Maka dia jemput semua panggil, dia panggil mai 4 orang, semua pakat mari. Dia kata siapa yang naik di atas menara dan kemudian curi telur burung yang burung ni punya. Burung tu duk ada lah. Maka terus seorang ni mengaku saya yang buat. Jangan buat lagi. Burung ni telah mengadu kepada saya. Dia datang ke Iskandariah mengadu kepada saya untuk kamu jangan buat lagi benda macam tu kepada dia. Kamu kena janji jangan buat lagi. Dia kata ya saya janji saya tidak akan buat lagi. Terus balik pula ke Iskandariah. Hanya semata-mata untuk nak mengadili kisah burung tu dengan tok bilai tu ya. Nah, ini akhlak tuan-tuan. Nampak tak? Ini antara ilmu para wali Allah Ta'ala bagi ini boleh memahami bahasa binatang. Burung main cocek-cocek-cocek, faham. Kita cocek-cocek-cocek ni, burung ni bising, aku terbih lagi baru tahu. Nampak tak? Kita bukan tahu apa kan? Tapi para wali ini Allah Ta'ala bagi ilmu yang sebegitu. Ini akhlak. Nah. Dan jaga-jaga. Dan Nabi ajak banyak akhlak kepada manusia ni. Sebab tu kata Nabi SAW, Nabi kata, "Ma min insanin yaqtulu 'usfuran fama fawqaha bighairi haqqiha illa yas'aluhu Allahu 'anha yawmal qiyamah." Nampak tak? Tidaklah seorang ini membunuh seekor burung walaupun sebesar burung ciak ataupun yang lebih besar daripada burung tersebut. Nampak tak? Bukan dengan hak burung tadi. Maksudnya saja-saja bunuh. Bukan untuk tujuan makan, bukan untuk tujuan perkara-perkara yang baik. Maka nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Nampak tak? Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa burung ini nanti akan memohon kepada Allah. Moga Allah menyiksa orang ni disebabkan dia telah menggunakan aku bukan pada tempat yang bermanfaat, ya Allah. Itu dia. Kalau nak terbih burung, ya tak ada masalah. Yang penting, burung tu kamu nak buat apa? Makan? Silakan. Habis tu Ustaz yang ambil burung, tangkap burung, denak burung apa semua, tubuh dan sangkak tu jangan pula. Yang tu tak ada masalah. Tapi sangkak tu bagi kenal lah dengan badan burung tu. Ni burung lang, sangkak burung ciak, mampus lah burung lang tu. Nampak tak? Sangkak burung tak ada masalah tuan-tuan sebab dibahas oleh ulama dalam hadis, "Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair?" Wahai Aba Umair, apa yang jadi dengan burung kamu? Dan burung tu tuan-tuan, burung dia lah, burung betul. Dia apa jadi dengan burung kamu ni? Dan Nabi nak melawak dengan Sayyidina Abu Umair sebab burung dia meninggal. Burung meninggal, burung mati. Nah. Burung dia mati. Burung kecil, dia bela burung kecil. Abu Umair ni anak adik Sayyidina Anas bin Malik. Budak kecil lagi. Nah, hadis ni pendek dalam Syama'il. Hadis bab berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melawak dengan kanak-kanak. Ini hadis melawak dengan kanak-kanak. Jadi Nabi melawak dengan Sayyidina Abu Umair. Ini ada orang-orang pada zaman dulu bila baca hadis ni dia kata apa? Apa para muhaddisin ni, ulama-ulama hadis ni, hadis macam ni pun riwayat tak ada faedah apa. Wahai Aba Umair, apa kena dengan burung kamu? Apa kemenda hadis ni? Hadis apa ni? Nabi SAW akan menyebut perkataan yang ada faedah yang besar, tiba-tiba tanya burung apa jadi dengan burung kamu pun riwayat dalam kitab hadis.
Maka Imam Ibnul Qas radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, juga muhaddis kabir, ulama besar dalam ilmu hadis, tulis sebuah kitab menjawab soalan yang puak-puak ni kata. Kitab sebuah keluar menulis faedah hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Keluar 80 faedah tu dia. Hadis ni saja ada 80 faedah. Dengan psikologinya, dengan ilmu lughahnya, dengan pelbagai benda ada dalam hadis tersebut walaupun pendek. Imam Ibn Hajar tambah lagi ada 100 faedah. Dan ada seorang ulama tambah lagi 300 faedah seperti yang disebut oleh al-Imam Abi Ja'far Al-Kittani radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Fihrusul Faharis. Nah, dalam kitab tu disebut kata ada 300 faedah dikeluarkan daripada hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Itu dia. Nak keluar faedah apa dah? Bawa keluar tengok. Apa dia? Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Yang pertama, kanak-kanak jangan dipanggil dengan gelaran yang kecil. Panggil dengan gelaran besar. Sebab tu Nabi sebut walaupun dia kecil, tapi Nabi sebut ya Aba Umair. Sebut dengan gelaran Abu. Maksudnya bagi budak ni nampak dia ni ada ketokohan waktu kecil lagi pun. Dia panggil boboy, adik sampai kemampuih. Panggillah dengan gelaran bagi besar sikit. Ialah walaupun dia adik dalam keluarga tu, janganlah sampai dia kahwin dah berjanggut dah panggil adik lagi. Dah. Panggillah gelaran yang lain pula. Ustaz ke, kan? Lepas tu tuan-tuan, ada guru saya sebut Syekh Yusri hafizahullahu taala. Dia kata aku ni adalah berkat doa datukku, dia kata. Jadi doktor ni, dia jadi doktor dalam bahagian bedah. Pakar bedah dia. Dia bukan doktor anak-anak kita baru keluar kuliah kedoktoran. 6 tahun mengaji di Mesir, nak kahwin tulis doktor dah dalam kad kahwin. Tu tak tahan tu. Doktor orang tak tulis doktor tuan-tuan dalam tulisan. Orang tulis belakang tu. Nama tulis kat belakang tu, dia ada pangkat dia, dia bahagian perubatan. Orang tak tulis depan doktor. Doktor kat depan tu doktor falsafah tu, PhD. Baru betul. Ni anak baru keluar 6 tahun daripada Mesir. Balik Azhar, balik daripada Ain Syam, balik daripada Universiti Cairo, balik daripada mana-mana tempat UK apa semua, nak menikah. Tulis doktor, kahwin dengan doktor juga. Meluat aku. Nah. Ni doktor betul tuan, ni doktor PhD dalam bahagian kedoktoran. Dia doktor lah, dia ambil PhD pula dalam bahagian pakar bedah, dalam bahagian bedah salur darah. Ah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, saya ni adalah berkat doa datuk saya. Sebab dulu waktu kecil, kalau saya duduk buah-buah, dia kata duduk lari-lari, maka datuk saya akan kata, ya doktor, wahai doktor, duduk diam-diam sikit. Tengoklah, orang tua-tua dulu, Masya Allah. Ya doktor, duduk diam-diam sikit. Ni anak kita kalau buah-buah ni, Syekh, diam sikit Syekh. Sebut Syekh dekat dia, Insya Allah jadi Syekh besar nanti, Insya Allah. Ya mufti, diam sikit. Nah, anak kita teriak, wah, teriak teruk malam-malam. Kata kepada ya Allah, moga-moga dia ni akan jadi orang yang akan menangis di malam hari nanti, menjadi seperti Rabi'atul Adawiyah kalau dia perempuan. Nampak nah? Kalau dia lelaki, moga-moga dia ni akan menjadi seperti Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu kalau kata dia besar nanti. Karena kuat teriak ni budak ni. Ha, macam tu baru betul. Eh? Ni budak teriak, budak lari, anak ada lari. Woi bodoh. Ha. Lepas tu masuk sekolah bila ajar satu duduk nombor lah. Awak hang ni bodoh sangatlah. Dah hang yang sebut bodoh daripada kecil dulu lagi. Nampaklah kalau budak ni ingat balik, dia kata balik kat pak dia. Pak kena ingat balik. Pak yang duk doa saya daripada dulu jadi bodoh. Saya mengiyakan ya. Tu saya buat bodoh tu. Kalau tentang kena sebut yang baik-baik, insya-Allah akan jadi khair. Tengok, Nabi sebut apa? Ya Aba Umair. Wahai Aba Umair. Dan juga yang kedua kata ulama Umair. Umair tu adalah tasghir kepada Umar. Jadi seolah-olah Nabi SAW mengetahui bahawa Aba Umair akan meninggal kecil. Dia akan wafat ketika umurnya masih kecil. Yang ketiga, masalah budak ini bermain burung. Baik, adakah budak boleh dihadiahkan dengan binatang hidup kepada dia? Tak bimbangkah kalau budak ini membunuh binatang tersebut? Maka kata ulama, itu tidak mulazamah. Tidak mesti dah talazum. Di antara budak dengan bunuh burung, tak semestinya. Karena ada budak yang sayang dengan binatang yang dia dapat. Dia ada binatang yang dia kasih dengan binatang tadi. Buktinya, Aba Umair sedih bila burung dia mati. Bermaksud dia sangat kasih dengan burung tadi. Nampak anak kan tu dia sedih. Maka Nabi nak gembirakan, Nabi tanya dia, macam mana kenal dengan burung kamu? Khair insyaAllah. Gitulah maksud dia. Faham tak? Jadi sini bermakna boleh bela burung. Dan ulama keluarkan hukum pula berkenaan dengan bela burung berdasarkan hadis tu. Jadi boleh bela burung, tak ada masalah apa. Tapi kena raikan hak burung tersebut.
Nah, janganlah bagi tempat yang sempit pada burung tadi. Lagi elok kalau buat di belakang rumah kita kalau ada ruang, buat kawasan yang luas sikit untuk burung tu hidup walaupun dia seekor. Tapi kalau dia seekor, burung tu tak boleh, kena duduk dua ekor. Kena beli seekor lagi kerana tu hak dia. Nah, ini kalau nak bela burung, kena ada ilmu, kena ada akhlak juga dengan binatang. Makan dia, minum dia kena jaga dan sebagainya. Khair, cukup. Cerita saya burung pula dah. Nah. Boleh tuan-tuan? Nah? Jadi tidak ada masalah. Yang tak bolehnya kalau kata kita mengabaikan sampai kita menyiksa burung tersebut ataupun binatang-binatang yang lain. Ini tidak ada akhlak. Karena tu binatang-binatang di laut, binatang di bumi akan mendoakan orang alim. Karena apa? Karena orang alim mengajarkan kepada umat tentang akhlak dengan binatang. Maka binatang-binatang ni kata, karena dia ajak kepada umat lah, maka umat tahu macam mana nak bermuamalah dengan kami. Nah, ikan apa ni, Allahumma salli ala sayyidina, ikan keli. Kalau kita dapat, kita nak bunuh macam mana ikan keli? Ramai kan kita tengok katok pala. Tidak. La ilaha illallah. Cuba cari jalan lain yang boleh untuk bagi ikan keli itu mati. Sama ada dengan kata cara kita sembelih dia. Walaupun mana ada ikan kena sembelih tuan-tuan. Yalah, maksudnya kita matikan dia bukan dengan cara yang menyiksa dia waktu sebut. Maksudnya dengan khurujir ruh. Ada ulama kata binatang, kalau kata binatang disembelih dengan potong halqum, tapi ikan dipotong ekornya. Ikan ni potong ekor mati dia. Wallahu alam, tak tahulah. Nah, moga ada kot. Memang ada pun dalam kitab-kitab sebut macam tu. Ikan disembelih dengan ekor. Binatang lain disembelih dengan halqum. Mungkin binatang besar lah kot. Nah, ikan-ikan yang besar dan sebagainya. Baik. Jadi jangan buat macam tu lagi. Baru ni ada orang tanya dekat kita berkenaan dengan apa ni, mancing guna katak dan sebagainya. Jadi apa ni, kita katakan sebaiknya elakkan daripada guna katak. Sebab apa? Sebab katak ada larangan bunuh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang bunuh 5 jenis binatang. Yang pertama an-nahl, lebah. Yang kedua an-naml, semut. Semut apa ni? Semut besar. Semut besar tu, semut tu dia panggil Namlu Sulaimani. Semut Sulaiman. Yang ni semut yang mana dia tak ketik orang tuan-tuan. Semut ni dia tak jenis ketik orang. Dia jenis duk masuk ke dalam gula eh. Duk dalam gula, dia ambil gula kita, dia tak ketik orang semut ni. Nah. Dia semut yang jahat tu, semut merah kecil tu. Kita tak buat apa pun dia ketik kita, tu kita geram tu. Kita tengih dia, kita bunuh kawan-kawan dia sekali. ni kita ganah tu. Tengih dia lah sekali, kawan-kawan dia sekali kita racun. Tu dia. Punya ganahnya. Dan apa ni, semut yang tak boleh dibunuh ni adalah Namlu Sulaimani, semut besar yang tidak gigit orang. Ni semut tu jangan bunuh. Jangan bunuh. Yang ketiga, difdak. Katak. Katak apa jenis katak pun tidak boleh dibunuh. Nampak tak? Tidak boleh dibunuh. Yang keempat, sard, burung, sejenis burung. Burung sard ni saya pun tak tahu nak terang macam mana burung tu. Nah. Tapi tuan-tuan dengar nama lah, cukup lah. Sard. Nah. Yang kelima, hudhud. Burung hudhud. Hudhud juga tidak boleh dibunuh. 5 ekor binatang ni ada larangan khusus daripada Nabi dalam sebuah hadis. Nabi larang bunuh 5 ekor binatang ni. Maka disebabkan larangan ni lah, ulama mazhab Syafi'i kata tidak boleh makan katak. Yang pertama, illahnya kerana dilarang oleh Nabi. Yang kedua, barulah sebab dia dua alam. Bukan kerana dua alam tu. Kerana larangan Nabi SAW yang mula-mula, kemudian dia sebab dua alam. Baik, nah? Itu. Sebab Nabi larang bunuh apa jenis katak sekalipun. Ni kita guna katak pula untuk nak buat mengai. Maka elakkan. Kerana apa? Kerana kita dah bunuh dia, takut kita menyiksa dia dengan sebab kita, kita cangkok badan dia. Lain kalau kita ikat dia dan sebagainya itu lain. Ni kita cangkok dia. Jadi elakkan. Nah, gunakan yang lain. Dedak ke apa kan? Guna dia. Guna dedak insyaAllah. Tak ada khilaf di kalangan ulama' tu. Nah. Tangkap ikan lampam. Nah. Baik. Apa dia? Saya nak cerita lupa lah. Habis. Itu antara binatang yang tidak boleh dibunuh. Mazhab Maliki kata boleh. Katak boleh dibunuh. Katak boleh dimakan pula tu. Mazhab Maliki, katak boleh dimakan. Dia pun bukan makan katak, boya pun makan tu. Mazhab Maliki, tapi ulama Maliki walaupun fatwa mereka kata boleh makan, tapi tidak. Tidaklah mereka buat macam tu, cari boya pula main kat Malaysia ni. Ulama mazhab Maliki kan? Tak. Hanya dalam fatwa mazhab mereka boleh. Sebab tu orang Afrika kemungkinan banyak memeluk agama Allah Ta'ala Islam ni, kerana banyaknya ulama-ulama yang sampai di tempat mereka adalah daripada kalangan Malikiyah, ulama Malikiyah. Kerana dalam bab makanan mereka lebih luas sikit.
kata boleh makan. Jadi kita kata tu ada hadis yang Nabi larang, maka ulama Malikiyah kata yang dilarangnya bunuh, tapi kalau sembelih elok-elok tak ada masalah. Nabi kata yang tak boleh tu pi bunuh menatang tu. Tapi kalau sembelih elok, nah, akhir makan. Sanggup tuan-tuan makan kata? Nah. Boleh faham tak? Ha. Boleh. Jadi ini sebab kenapa disebut dalam hadis hatta wal hitani fi jawfil ma, binatang ikan dalam laut pun akan mendoakan orang-orang yang alim yang mengajarkan manusia. Nampak? Dan kemudian banyak lagi lah ada perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama. Dan antara adab kita dengan ulama, nah, satu ya, last saya nak cerita sikit tentang adab kita dengan para ulama yang disebutkan oleh para masyayikh, antaranya disebutkan oleh Habib Zain bin Sumait radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau tentang adab kita ketika mana apa ni datang ke majlis para ulama. Adab di dalam majlis ilmu. Antaranya apa dia? Itu dengan cara kita tidak datang untuk bertanya soalan dengan tujuan untuk menguji guru tersebut. Ha, ni, jaga. Ada orang dia mari tanya soalan nak uji tok guru. Dia nak tengok tok guru tu reti macam dia reti tak. Kalau tok guru jawab bukan macam dia reti, maka dia kata tok guru ni tak kemah. Sebab dia tak jawab macam dia reti. Dia duk ingat hak dia reti tu saja hak betul. Banyak lagi jawapan lain, tapi tak, dia duk nampak hak dia, hak dia duk hafal tu dia hak tu yang betul. Maka bila tengok tok guru jawab tak kena macam dengan dia, maka dia pun celah tok guru tadi. Maka ulama mengatakan, orang yang begini akan diangkat barakah ilmu dan barakah ulama tersebut. Dia tidak akan dapat barakah dalam majlis. Nampak tak? Sebab tu pernah berlaku kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu. Syekh Abdul Qadir Jilani ini berkawan dengan dua orang ulama pada zaman dia, pada waktu sebut. Waktu ni mereka masih penuntut ilmu. Seorang namanya Ibnu Saqa dan seorang lagi namanya Ibnu Abi Usrun. Nah, Ibnu Abi Usrun. Jadi satu hari ketiga-tiga mereka ni, Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Habib Abdul Qadir Jilani ini imam kabir, semua orang makruf. Syekh Abdul Qadir Jilani ghaus, yani kutub yang cukup agung, wali Allah Ta'ala yang cukup agung. Beliau, Ibnu Saqa dan juga Ibnu Abi Usrun, tiga orang ni pergi nak bertemu dengan seorang wali Allah Ta'ala yang cukup besar. Nah, ghaus ataupun gelaran ghaus ni adalah kepada ketua wali pada waktu tersebut. Jadi mereka nak pergi temu dengan wali ni. Bila nak temu, maka pada waktu tersebut bakat-bakatlah bincang. Maka kata Ibnu Abi Usrun, Ibnu Saqa dulu. Ibnu Saqa dia kata apa? Aku akan tanya, kalau aku pergi satgi, aku nak tanya soalan dekat Syekh tadi yang kita nak jumpa ni, dengan satu soalan yang aku tahu dia tak akan boleh jawab dengan soalan aku. Ha, tu dia. Dia kata aku akan pergi ke majlis Syekh lagi, nak pergi jumpa dia, aku nak tanya soalan dekat dia dan aku yakin dia tak boleh jawab soalan aku. Ibnu Abi Usrun pula dia kata aku pergi, aku akan tanya soalan dekat dia yang la arahu madza yaqulu fiha. Dan aku tidak pasti apa yang dia akan sebut tentang jawapan tersebut. Maksud dia, dia taklah kurang ajak macam hak pertama tu. Hak pertama kurang ajak. Tujuan dia, dia habak tu, dia kata dia mesti tak jawab macam lah. Hak kedua kata aku tidak pasti apakah jawapan pandangan dia terhadap apa yang aku akan tanya nanti. Yang ketiga, maka ditanya kepada Sayyidi Abdul Qadir Jailani, kamu pula apa tujuan kamu nak pergi jumpa dengan wali tu? Saya tidak ada apa tujuan, dia kata. Melainkan saya pergi untuk berziarah, menyambung silatul rahim dengan guru tersebut, dengan syekh tadi, dengan ghaus, wali Allah Ta'ala tersebut. Dan saya tidak mahu tanya apa-apa soalan. Malah saya pergi hanya untuk iltimasil barakah, untuk mengambil barakahnya guru tersebut. Itu sahaja. Maka bila sampai di rumah guru tadi, nah, sampai di rumah syekh tersebut, maka dia pun bagi salam. Maka Ghaus ini buka pintu. Bila buka pintu, dan Ghaus ni masuk balik ke dalam. Masuk balik dalam lama. Dia pun tunggu di luar pintu tu punya lama. Sengaja wali ini biarkan dia pun lama-lama depan pintu. Tiga-tiga orang. Maka bila lama kemudian, baru dia panggil. Masuk. Maka masuklah tiga-tiga orang. Masuk tiga-tiga orang ni, nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak pada wajah wali ni dengan kemarahan yang cukup besar. Dia pakai khirqah al-wilayah. Maksud dia pakai kain, menutup kepala macam ni. Dan kemudian dalam keadaan rupa dia yang sangat marah pada waktu tersebut. Kemudian terus dia kata kepada Ibnu Saqa. Nampak tak? Dia kata, amma anta yabna Aba Saqa. Yabna As-Saqa. Wahai kamu Ibn As-Saqa, tahu kenal terus waktu tu. Depa bukan habaq nama ni pun. Baru kali pertama jumpa dengan Tok Wali ni.
Mai-mai jumpa terus dia sebut nama. Kamu ni Ibnu Saqa. Ha? Kamu datang untuk nak test aku. Soalan yang kamu nak tanya tersebut. Jawapannya sekian-sekian. Kitabnya sekian-sekian. Muka suratnya sekian-sekian. Itu dia habak muka surat tu. Ha? Kalau hang kata aku tak boleh jawab. Depa duk bincang tadi di mana tu? Ha? Bila mai hang nak tanya aku kan. Hang dengan tujuan hang kata aku tak boleh jawab kan soalan hang. Ni jawapan dia. Kitabnya sekian, muka suratnya sekian-sekian. Dan kata beliau, dia kata apa? Ukhruj fa inni ara naral kufri taltahibu baina adla'ika. Keluar daripada rumah aku, dia kata. Karena aku nampak api kufur itu ada dalam diri kamu. Keluar daripada rumah. InsyaAllah. Jaga-jaga tuan-tuan. Yang kedua, kamu pula Ibnu Abi Usrud. Kamu datang nak tanya kepada aku satu masalah. Nampak tak? Dan kemudian, kamu nampak kamu nak tengok apa pandangan aku tentang masalah tersebut. Maksudnya seolah-olah masih lagi dalam keadaan ada lagi syak dekat darah aku. Nah, maka ini jawapannya. Daripada kitab sekian-sekian, daripada muka suratnya sekian-sekian. Keluar daripada rumah aku, dia kata, dan aku tengok fa inni ara dunya takhri alaik. Aku tengok dunia nanti akan menjadi fitnah kepada kamu nanti. Kamu ni akan difitnah dengan dunia. Maka terus kemudian sayyidi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Abdul Qadir Jailani. Maka terus berubah syekh ni. Dia kata, amma anta waladi Abdul Qadir. Tapi kamu wahai anakku Abdul Qadir. Ha, tengok. Tengok adab. Bila Syekh Abdul Qadir beradab sebelum datang, maka wali ini melayan dia dengan adab. Wahai anakku Abdul Qadir, dia kata dia, kharajta taltamisu barakatana. Kamu keluar dengan tujuan untuk mengambil berkat kami. Wa matlubaka wa tulubuka insyaallah hasilun. Dan apa yang kamu inginkan itu insyaallah berhasil, kata beliau. Wa ka'anni bika taqul qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyyin. Nampak tak? Dan seolah-olah kamu ingin menganggap aku ini, kakiku ini berada di atas kepala semua para wali. Sebab aku ni ketua para wali. Nampaknya Ghaus ni adalah ketua para wali pada zaman tersebut. Jadi dia kata tapak kakiku ni berada di atas tengkuk semua para wali pada zamanku. Maksudnya kamu menghormatiku. Kamu memuliakan aku. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani tidak dihalau keluar daripada rumah. Apa yang berlaku tuan-tuan daripada ucapan wali ni? Ibni Abi Saqa ketika sudah menjadi ulama, dia dihantar oleh khalifah pada zaman tersebut untuk berdebat dengan kelompok Nasrani di satu tempat. Kerana dia ni ahli debat. Ini orang yang alim dalam perdebatan. Sampai di negara Nasrani tersebut, dia bertemu dengan seorang perempuan Nasraniyah dan dia terpegun dengan kecantikan perempuan tersebut. Cinta dia dengan perempuan tadi, bertemu dengan pak perempuan tadi untuk nak kahwin dengan perempuan tadi. Maka pak tu kata, saya tidak akan kahwinkan anak saya dengan kamu, melainkan kamu kena keluar daripada Islam, masuk Nasrani. Kafir dia pada waktu tersebut. Masuk Nasrani. La ilaha illallah. Sama macam Tok Wali tu sebut pada waktu ketika mula jumpa. Inni ara naral kufri baina adla'ika. Aku nampak dalam dirimu ni ada api kekufuran. Di tengah-tengah, di antara tulang rusukmu. Keluar daripada rumah aku. Tu dia. Kapiak terus tuan-tuan. Kerana apa ni? Kerana tidak beradab dengan para wali. Jaga-jaga elok. Ni kerana tidak beradab. Dan Ibnu Abi Usrun ketika telah menjadi ulama besar, dia telah diberikan mandat sebagai ketua ataupun penjaga wakaf dan juga harta Baitul Mal bagi umat Islam pada waktu tersebut. Dan kemudian datang dunia ini daripada segenap sudut kepada dia. Nah, sehingga dia terfitnah dengan dunia tersebut. Maka itu seperti doa yang disebutkan oleh wali tadi. Manakala Al-Imam Abdul Qadir Jailani adalah seperti yang disebutkan oleh guru tadi kepada beliau. Manakala kamu wahai anakku Abdul Qadir, kamu datang untuk mengambil berkatku. Nah, dan kemudian kamu tahu kamu juga apa ni beradab denganku. Nah, maksudnya seolah-olah dia nak sebut apa dia? Moga-moga kedudukanmu nanti seperti kedudukanku. Maka jadi sungguh seperti mana yang didoakan oleh wali tadi, sehinggalah Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang orang mengenal dengan akhlak dan adabnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketiga-tiga mereka ni adalah kesemuanya ulama dalam mazhab Hanbali. Ibnu Abi Saqa salah seorang yang pernah murtad kerana tidak beradab dengan ulama dan para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita macam tu juga kena jaga. Ini kisah ini disebut di dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Nah, Tuhfatul Ashraf. Sebab tu kena jaga akhlak dan adab kita dengan para guru, dengan para alim ulama. Sekali guru kita terasa dengan kita, kita bimbang, takut-takut nanti Allah Taala akan salbul barakah. Tarik berkat daripada diri kita dan akan hilang berkat tersebut, maka tidak ada guna langsung hidup pada waktu tadi.
Walaupun dia nampak dia dalam keadaan yang hebat, dia dalam keadaan yang kemah, dia tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia pernah kurang adab dengan gurunya. Nampak tak? Ah ha, itu. Jaga-jaga elok. Jadi banyak lagi cerita kita nak cerita ni, tapi cukuplah. Banyak boleh cerita semua, kan? Ha. Cukup ambil malam ni hak tu saja. Dan juga untuk kita ambil perhatian sungguh-sungguh, moga-moga kita beradab dengan para wali Allah Taala. Jangan kita menghina para sufiah, para ulama sufi. Sebab tu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Fatawa Al-Hadithiyah, pada akhir dalam fatwa kitab tersebut, dia sebut apa? Dia kata bahaya kepada orang-orang yang membenci para ulama sufi ini, jaga-jaga elok, dibimbangi akan dicabut iman ketika mereka sebelum mati. Dibimbangi mereka akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini adalah perkara yang cukup berat. Nampak tak? Kalau Allah Ta'ala bagi hidayah sebelum mati, alhamdulillah. Kalaulah tidak diberi hidayah, mati dalam keadaan kufur, na'udzubillah min dzalik. Dan berlaku kepada Ibnu Saqqa sedemikian rupa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, moga-moga Allah Ta'ala berkati kita semua. Dan terakhir, sebelum kita tamatkan majlis pada malam ni, saya ingin minta peluang sikitlah, ambil masa sikit, lebih kurang dalam beberapa minit. Ada beberapa orang muhibbin yang minta kepada kita untuk kita sama-sama bacakan selawat tafrijiyah pada malam ni. Dan tuan-tuan ada di tangan tuan-tuan sekarang, ini selawat tafrijiyah. Jadi selawat tafrijiyah ni saya ambil ijazahnya dengan Kiai Khafi di Indonesia, dan beliau mengambil daripada guru-guru beliau lah. Jadi kalau tuan-tuan nak amalkan selawat ni, selawat ni dipanggil juga dengan nama selawat nariyah. Selawat nariyah. Kenapa selawat nariyah? Kerana dia cepat mustajab. Kalau orang yang beramal dengan selawat ni, cepat dimustajabkan oleh Allah Ta'ala permintaannya, insyaAllah. Seperti mana api cepat memakan kayu. Sebab tu dipanggil selawat nariyah. Api yang cepat menyambar, macam itulah cepatnya selawat ini menyambar doa-doa kita. Jadi tuan-tuan boleh amalkan doa dan selawat ni mungkin lepas sembahyang, selepas setiap kali solat fardu 11 kali. Nah, ataupun kalau nak buat 313 kali ataupun nak buat 21 kali dan sebagainya, untuk nak bahagikan sehari. Nah, sehari tu nak buat 313 ke ataupun dia nak buat 11 kali 11 kali 11 kali selepas solat pun boleh, tidak ada masalah. Ataupun dia nak buat 21 kali 21 kali 21 kali pun boleh, tidak ada masalah. Dan kalau ada hajat yang sangat besar, maka para ulama kata elok dikumpulkan ramai-ramai dan buat 4,444 kali. Tapi bukanlah seorang baca 4,444 kali. Nah, kalau seorang pun boleh juga, tak ada masalah. Contoh dia ada hajat besar, maka dia bahagikan bagi nak cukup 4,444 kali itu, contohnya 44 hari, sehari 100 kali baca pun boleh. Tapi kalau dia nak buat dengan ramai-ramai pun boleh juga, tapi dengan bilangan yang tepat, 4,444. Nampak tak? Nah, sebab apa yang kena 4,444 ni Ustaz? Nombor ekor ke apa ni? Nah, buat elok sikit. Nah. Dia nombor yang para wali letak ni, sebab apa kena macam tu? Dia seumpama macam kunci. Kunci kalau matanya lebih, buka tak pintu yang kita nak buka? Tak terbuka tu kan? Nah. Kunci, kalau mata kunci tu lebih, kita pergi buka, pintu tu tak akan terbuka. Dia akan buka pintu yang mana sesuai dengan mata dia tu lah. Jadi 4,444 tu telah dilalui tajribahnya oleh para wali, dan mereka melihat inilah kuncinya untuk dibuka pintu tersebut. Pintu hajat tu akan terbuka dengan sebab 4,444. 4,444 kali tersebut. Jadi kalau kata tuan-tuan buat amal, kalau kata ada sahabat saya di Indonesia, di Makkah, Ustaz Baidawi. Nah, dia buat majlis selawat tafrijiyah ni selalu. Kalau di Indonesia, di Situ Bondo, selawat ini diamalkan. Nah, diamalkan selalu. Malah dengan majlis selawat sahaja, alhamdulillah kata beliau, selesai masalah-masalah di tempat mereka. Masalah sosial, masalah apa-apa semua, hanya kerana terlibat bergabung dengan majlis selawat. Maksudnya mari duduklah majlis selawatnya. Nah. Nah, ada di kalangan mereka yang mati dalam keadaan yang husnul khatimah disebabkan beramal dengan selawat-selawat yang sebegini. Nah. Jadi apa ni 4,444 kali tadi? Tuan-tuan boleh buat cara macam mana? Kalau kita ramai-ramai beli tasbih ataupun ada biji ke, biji kurma ke, kawan saya di Mekah, apa ni Ustaz Baidawi ni, dia kurma ajwah tu, biji kurma ajwah dikumpulnya 4,444 biji. Diletak dalam satu bekas. Jadi kalau kawan-kawan mai ke rumah nak buat selawat ni, pakat cekok seorang sikit. Pakat cekok seorang-seorang satu. Manakala bila habis cekok tu, maksudnya cukup lah 4,444 kali. Bila dah habis dalam tu,
bilangan dia. Jadi hak duk dalam dalam genggaman tu, banyak tu lah dia akan selawat. Ada 10 biji, maka 10 biji lah. 10 kali lah dia akan selawat. Nampak tak? Kalau cukup betul-betul 4, 4, 4, 4, insyaAllah mustajab doa. Sangat berkat dan diamalkan. Dan perkara ni mujarrab. Nah, telah diamalkan. Jadi apa ni, sama-samalah kita amalkan insyaAllah. Nah, yang ni diamalkan dan diturun diambil daripada daripada apa ni, para salihin yang terdahulu. Boleh tak saya pinjam satu nak tengok? Sebab saya takut ni. Boleh tak? Jadi tuan-tuan, ada yang pegang di tangan ni, tuan-tuan dengar dulu saya, kita akan baca 5 kali saja. 5 kali, tapi tuan-tuan dengar dulu lagu yang saya akan baca, lagu yang saya akan sebut ni, kemudian tuan-tuan ikutlah lagi. Sambil-sambil tu ikut, bila nampak dah boleh ikut tu ikut saya. Ha? Yang pertama, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kepada Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, kepada Sayyidi Al-Imam Khalil Bengkalan rahimahullahu taala. Yang keempat, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Syekh Sufyan Miftahul Arifin rahimahullahu taala, dan juga kepada para guru, kepada para alim ulama, para salihin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tonton dengar lagu saya ni tadi, sambil-sambil ikut. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما علوم لك. Boleh tuan? Kita baca lagi. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما علوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله. Moga-moga tuan-tuan semua bersama dengan saya dapat kita amalkan selawat ni sama-sama. Lagu tu hanya semata-mata untuk nak bagi, kalau contoh kita nak bagi rehat sikit, barulah lagu lah. Dan kemudian nak sambung balik, baca macam biasa lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil raga'ib wa husnul qawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Baca sampai habis, macam tu lah. Jadi saya, apa ni, saya tidak layak untuk menyampaikan ijazah ni kepada tuan-tuan. Moga-moga kita dapat sama-sama amalkanlah insya-Allah. Nah, dengan berkat selawat ni, moga-moga Allah Taala satukan hati-hati kita ni untuk mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan kita ni orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala, orang-orang yang sakit di kalangan kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, yang berhutang di kalangan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, yang ada anak-anak, moga anak-anak itu akan menjadi orang-orang yang akan berguna pada akhirat, pada akhir ketika mereka dewasa nanti. Anak-anak perempuan kita itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Taala daripada segala perkara yang tidak elok, dan kita semua juga dijaga oleh Allah Taala daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon maaf ambil masa tuan-tuan panjang pada malam ni, dan apa ni, saya pun tak pasti lagi bila akan datang ke sini balik. Moga-moga Allah Taala temukan baliklah kita pada masa akan datang insya-Allah. Saya jemputlah tuan-tuan esok pagi di Pedu, kampung saya lah. Pedu tu 2 jam pada sini. Apa ni, ada buat pedu berselawat pagi esok. Kalau siapa yang kita buat pagi esok 9.30 pagi sampai 12.30 tengah hari. Ada buat kenduri sekali dengan korban seekor lembu. Bukan buat korban baru pula, raya korban tak masuk lagi tuan-tuan. Kita tumbang lembu seekor. Nah, faham kot dia. Kita tumbang lembu seekor. Esok akan ada apa ni, hadrah matin daripada Mahatafiz Imam Nawawi Perlis. Juga ada beberapa orang asatizah, guru-guru kita yang akan memberikan tausiah di dalam majlis tersebut insya-Allah di kampung saya. Jadi tuan-tuan yang tidak ada urusan apa-apa ke esok pagi, kalau kata nak jemput ke sana silakanlah. Saya jemputlah tuan-tuan ke sana bersama-sama untuk kita sambut Maulid esok di Pedu. Nah, di kampung saya sendiri di Masjid Jami'ul Khair, Kampung Tomplu Pedu. Jadi apa ni, saya nak mohon pada tuan-tuan untuk saya permisi dulu. Saya nak kena minta izin. Sebab esok pagi, awal pagi saya nak kena ada dah di masjid untuk nak uruskan apa ni, perkara-perkara yang sepatutnya. Jadi saya dah semayang jamak dah tadi di belakang. Jadi saya nak mohon ampun daripada tuan-tuan lah. Saya nak kena minta izin nak balik terus ke Pedu selepas ni.
Jadi apa ni, insya-Allah ada rezeki peluang kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Saya minta maaf tuan-tuan, ambil masa tuan-tuan panjang semua malam ni. Nah, esok nak kerja pula, saya bercakap panjang. Tu ustaz duk cakap lagi. Tutuplah. Ah, okey baik. Kita tutuplah majlis. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.